Halo Gadgeters, ketemu lagi dalam Flash Gadget Channel. Dan kali ini kita mau main Pokemon Go lagi. Sekarang kita akan berburu Pokemon di Taman Sari. Nah, ini adalah episode ketiga dari berburu Pokemon Jogja. Jadi kita lihat di Taman Sari di sini banyak banget Pokemon Pokestop dan juga ada banyak sekali gym di sini. Ada banyak sekali gym. Kita akan muter-muter Taman Sari sampai ke belakang sana dan kita lihat apakah kita bisa menemukan Pokemon yang oke? Apakah bisa menemukan Pokemon legenda? Kita coba lihat aja. Let's go. Kita sekarang udah di dalam Taman Sari dan di salah satu bangunannya. Di sini kenapa kita di sini? Karena di luar tiba-tiba hujan, padahal mataharinya bersinar cerah, tapi bisa dilihat hujan lumayan deras. Jadi kayaknya kita berteduh sebentar sampai hujannya reda. Nanti kita lanjutin lagi perjalanannya untuk mencari Pokemon. Ya, untungnya di daerah sini ada Pokestop, jadi lumayan lah, nanti bisa dapat perlengkapan. Kita tunggu sampai hujannya reda ya. Ini masih hujan dan lumayan tadi muter Pokestop sampai beberapa kali, lumayan dapat perlengkapan. Dan di sini juga terlihat ada bayangan apa ya, evolusinya dari Bulbasaur. Kita mungkin akan cari ini nanti kalau bisa dapat, semoga aja dapat. Intinya kalian semua udah tahu kalau misalnya di sini ada evolusinya Bulbasaur. Jadi kalau misalnya mau nyari, langsung datang aja ke Taman Sari. Di sini tempatnya enak sambil nyari Pokemon, tapi tetap harus hati-hati dan hargai cagar budaya di Yogyakarta ya. Oke, kita akan masih menunggu hujan. Sampai jumpa lagi nanti. Dapat Ponyta. Jadi kita mau menangkapnya. Wah, orange. Kayaknya kita harus pakai Great Ball. Aku kasih raspberry dulu. Oke, mari kita pakai Great Ball karena ini adalah Great Pokemon. Ah. Oke, ketanggap. Ayo, langsung bisa. Yes, dapat. Oke, kita dapat Ponyta, lumayan. Yeah. Kita dapat Ponyta-nya, di sini ada Ponyta dan CP-nya lumayan 427. Wow. Sebenarnya saya juga udah pernah dapat ini, tapi cuma dapat satu. Mungkin di sini akan lebih banyak lagi Ponyta. Mari kita cari lagi.
Nah, Gadgeters, itu tadi perjalanan kita di Taman Sari mencari Pokemon. Kita tadi udah dapat Pokemon yang langka. Maksudnya susah didapat, kayak Ponyta tadi satu. Terus saya udah muter-muter dapat beberapa Pokemon yang rata-rata sama. Dan episode kali ini saya tutup dengan evolusi. Di sini ada beberapa Pokemon yang sudah bisa saya evolusi. Ada Rattata dan juga Bulbasaur. Ini ada Rattata. Pertama saya akan evolusi Rattata. Ini udah cukup, candy saya 61, yang dibutuhkan 25. Mari kita evolve. Yes. Oke, kita lihat jadi apa Rattata. Saya lupa namanya jadinya apa. Jadinya kayak hamster gitu. Ya bener kan, jadi kayak hamster. Ya, namanya Raticate. Ya, lumayan ini. Oke, yang selanjutnya saya akan, karena tadi di dalam ada bayangan evolusinya Bulbasaur, tapi saya nggak dapat. Ini saya sudah dapat candy yang cukup untuk evolusi, jadi evolusi saja. Saya cuma butuhin 25 candy. Total saya punya 31. Mari kita evolve. Yes. Ini juga kayaknya mekar bunganya, kuncup bunganya mekar dan jadi lebih besar. Ya benar. Namanya siapa sih, lupa. Nah keren. Nah ini Pokemon baru. Saya cantarin. Ivysaur namanya, Ivysaur. Ini ada satu evolusi lagi, satu tingkat evolusi lagi dari Ivysaur, nanti jadi lebih besar lagi. Namanya lupa juga, nanti kita evolve, kita tapi harus ngumpulin 100 lagi. Oke, sekian episode kali ini berburu Pokemon di Jogja. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe Flash Gadget Channel supaya kamu mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Kita boleh jalan-jalan, boleh bermain apapun yang kita mau, tapi tetap jaga, tetap berhati-hati, dan tetap jaga sekitar, apalagi cagar budaya. Oke, sekian video kali ini, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.